Kehilangan jejaknya. Ada. Kok larinya cepet banget ya? Iya. Teman-teman, sebentar. Gimana, Put? Aku tahu. Kita harus melakukan sesuatu. Karena dia sebentar lagi keluar. Dia gak jauh dari kita kok. Siap. Kami pakai api. Pakai itu aja tuh. Oke, yaudah ini aja. Katanya diambil sama hantu tanpa kepala. Oh iya. Ini mah udah jelas. Pasti bukan hantu, tapi maling. Pasti ada orang yang nyamar jadi hantu tanpa kepala. Pasti. Orangnya salah satu dari warga sini. Ganggu. Putri cuma mau ngajakin papa ke kantor RW. Hah? Ya, Pak. Aduh, ribut deh pagi-pagi gini. Tahu nih, ada orang aja berisik tahu. Ada apa sih? Soal hantu tanpa kepala, Ma. Hah? Maksudnya? Baju perampok yang nyamar jadi hantu tanpa kepala itu udah ketemu. Terus? Orangnya udah ketemu juga. Udah ditangkap belum? Udah belum? Udah belum? Belum. Belum? Gimana sih? Cuma dong ngosong bajunya doang. Perlu saya sampaikan, hantu tanpa kepala semalam sudah ketangkep. Tapi sayang, dia kabur lagi. Gimana sih Pak RW? Katanya hantu, kok bisa ketangkep? Iya Pak RW. Gini, sebenarnya dia itu bukan hantu, tetapi manusia yang nyamar jadi hantu tanpa kepala. Ini buktinya nih, pakai kain ini.
Bahkan semalam anak-anak sudah hampir saja menangkapnya, tapi dia kabur lagi. Pak RW. Ada Pak Ut. Saya sudah tahu siapa yang menyamar jadi hantu tanpa kepala itu. Oh iya. Bapak itu. Jangan sembarangan ya. Saya bisa saya tuntut. Karena kamu sudah memfitnah saya. Saya sama sekali nggak fitnah Bapak kok, Pak. Saya punya buktinya. Mana? Mana buktinya? Apaan Put? Itu cuma amplop. Iya Put. Amplop ini ada tinta biru yang tidak bisa hilang. Nah, perampok hantu tanpa kepala itu mengambil dari Oma Subangkit. Coba Bapak perhatikan tangannya. Itu ada tinta biru. Wah, banyak banget tintanya tuh. Wah, emang dia nih berarti malingnya nih. Eh, balikin kepala saya. Eh, sabar. Mama. Sabar, Bu. Cepat tangkap dia. Apaan? Dilepaskan. Ternyata lu perampoknya. Ih, bukan. Barang-barang curian pasti ada di rumah lu semua ya. Kasih unjuk rumah lu. Ayo, lepasin. Woi, tenang. Ma, ayo Ma, kita ikutin dia. Tenang. Ayo. Sabar. Putri, cepat kemari. Hajar Tante Devi, hajar. Wadidaw. Kesurupan dia. Hajar! Serang! Sudah. Kita bawa ke kantor polisi aja. Ayo. Sabar, kenapa sih? Ada apa, Ratu? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Benda pusaka itu harus kita ambil secepatnya. Kamu siap bantu aku? Siap, Ratu. Kamu cari benda pusaka itu. Aku akan pancing Kak Ratu untuk keluar.